Gimana nih? Kulit gue bagus. Ngapain ngomongin Rizky Billar? Karena dia sedang viral dan besok akan tayang di YouTube Adi Skila. Oh. Part 2. Jadi makan satu, Masya Allah enak banget. Jumpa lagi guys dengan kita, tentunya dengan kabar dan info terbaru kesayangan kita Lesti dan Billar di pagi hari ini. Kita di rumahnya siapa nih? Bang Mon. Tadi podcast apa Bang Billar? Macam banget. Bang Billar. Bang Billar. Ya, kabar terbaru Lesti dan Billar yang tentu sudah pada kita tunggu, apalagi di hari ini. Ya, seusai semalam Lesti dan Billar TikTokan bareng, tentu kabar di hari ini mencuri perhatian kita semua. Apalagi ya, Rizky Billar akan collab dengan Gilang. Ya, udah collab, tapi part 2-nya ini guys, collab-nya dengan Gilang Dirga. Apakah di part 2 ini akan bersama pujaan hatinya? Bukan pujaan hati Gilang ya, tapi pujaan hati Rizky Billar, si Dedek Lesti. Ya, Rizky Billar kembali akan dikulik dan diinterogasi di ruang interogasi bersama YouTube Adis Gilang. Tentu kalian semua pada penasaran bagaimana kelanjutan dari kisah Rizky Billar yang diinterogasi, dan part 2-nya akan tayang beberapa saat lagi. Ruang interogasi Rizky Billar part 2, unggahan dari Gilang Dirga. Tentu saja kita semua makin penasaran. Apalagi ya, kita berharap di part 2 ini akan ada Lesti Kejora. Bagaimanakah kira-kira kelanjutan ruang interogasi dari Adis Gilang part 2 ini? Rizky Billar ikhlas kalau tidak jadi dengan Lesti. Wow, bikin kita penasaran. Judul dari ya part 2 interogasi dari Rizky Billar dan Gilang Dirga, YouTube Adis Gilang ya. Waktunya tinggal 7 jam 46 menit 25 detik. Sungguh membuat semua, membuat kita jadi penasaran bagaimanakah Rizky Billar menguak semuanya apabila entar seumpamanya tidak jadi dengan Lesti Kejora. Namun harapan kita, cinta mereka berdua, yakni cinta Lesti maupun Billar, akan berakhir di pelaminan. Artinya mereka berdua nantinya menjadi sepasang suami istri. Tentu itulah harapan dan doa kita sekalian pada pasangan couple kita di hari ini dan hari-hari berikutnya. Dan bagi kalian yang mendoakan hal-hal yang terbaik, tidak hanya bagi couple cute kita ini, bagi Lesti dan Billar, tetapi bagi semuanya, insya Allah kalian juga akan mendapatkan kebaikan sebagaimana doa yang kalian munajatkan. Ya, tentu semua tidak sabar menunggu bagaimanakah interogasi yang dilakukan Gilang Dirga dan pernyataan dari Rizky Billar seandainya tak bisa bersama si doi. Ikhlaskah Rizky Billar apabila takdir berbicara lain? Kita tunggu kisah dan penjelasan Rizky Billar di Adis Gilang yang akan tayang beberapa saat lagi. Jadi tinggal kalian pantengin dan tunggu. Dan apabila kalian masih penasaran dengan info dan kabar terbaru mereka berdua, jangan ragu dan sungkan untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan info dan kabar terbaru dari kita mengenai
kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.